Keong ini masih terus balapan padahal udah nggak kuat guys. Jadi tiga bocil ini lagi balapan mobil mainan. Pertandingan pun udah dimulai dan mobil keongnya si bocil ini memimpin di depan. Tapi rupanya temennya yang cewek ini nggak suka. Dia pakai alat dan bikin mobil keong ini rusak. Akhirnya dialah yang menangin balapan itu. Terus di rumah bocil ini membuat baterai baru kayak gini. Tapi mobil keongnya tetap gak bisa jalan. Terus tiba-tiba mobil keong itu malah berubah jadi besar dan beneran hidup guys. Bocil ini kaget tapi dia seneng banget.